Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Korang suka tengok video kan? Aku bagi video kan korang. Tapi manfaatkan video ni. Tengok, dengar, fikir, diam, simpan. Simpan maklumat banyak-banyak. Baru kita akan menjadi rakyat yang mampu berfikir dengan baik dalam satu-satu benda yang kita lihat. Okey. Tentang isu PAS, 90 juta Sarawak report Nek Abdu Hadi Awang SPRM. Apabila kita terdengar mengatakan Hadi Awang buat penyelesaian di luar mahkamah dan ianya adalah satu urusan yang dirahsiakan, ini adalah satu tindakan yang tidak adil. Sebab apa? Rakyat berhak untuk tahu mana korang dapat duit. Kalau korang dapat lah 90 juta tu. Okey, cerita. Tak ada, tak dapat. Macam SPRM kata dalam akaun semua tidak ditemui sebarang jumlah wang yang apa ni, meragukan ke apa ke. Lebih kurang gitulah kan. Okey, tak apa. Kalau dalam akaun tak ada duit, itu Q7, Wellfire, Mercedes tu semua beli pakai apa? Pakai pelepah kelapa. Kan? Fikir logik sikit lah. Tak ada duit tak apalah. Sekarang aku nak tanya, kau beli kereta ni dapat kat mana? Dapat duit daripada mana? Menurun nombor ekor tepi parit? Tak mungkin lah kan. So ahli politik yang memegang jawatan di dalam kerajaan tidak boleh mempunyai perniagaan. Kalau korang boleh meniaga, korang pula pegang jawatan dalam kerajaan, hancurlah negara ni. Semua pakat korup lah nanti. So siasat bank statement dia, sumber pendapatan dia, apa-apa kewangan dia, latar belakang kewangan, semua kena siasat ni. Siasat semua detail. Kalau korang nak kenakan cukai pada pada rakyat 10 sen pun korang pandai kira kan. Tak cukup pun, 2-3 ringgit pun korang tahu kata tak cukup. Ini kan Q7, Wellfire, Mercedes terpampang depan mata, boleh tak tahu nak siasat macam mana? Come on lah. Ni SPRM ni pengarah dia, pengarah Najib ke atau pengarah zaman tu ni? Kalau pengarah zaman Najib, memanglah banyak benda menakutkan. Pengarah dia kena tembak gantian rehat depan anak bini kan. Pengarah dia baru nak buka mulut sikit, dah bunyi tomahan bawa bini orang pergi bercuti. Ini zaman tun. So pengarah janganlah takut sangat. More steady sikit. Buat kerja betul-betul. Ni Malaysia baru ni. Air mani dalam bontot orang pun boleh jumpa, boleh detect. Ini kan Wellfire seketul besar tu, Mercedes seketul besar tu, boleh tak tak jumpa jalan? Siasat sumber pendapatan dia. Lepas tu matchingkan dengan aset yang dia miliki. Adakah dia mempunyai kelayakan untuk kemampuan untuk memiliki aset-aset tu? Jangan cerita dalam akaun tak ada duit. Kalau dalam akaun tak ada duit, apa nak heran? Berapa banyak orang-orang kenamaan simpan duit kat rumah? Takkan tak tahu ke? Pura-pura tak tahu. Tu Hulu Kelang dulu, kes tanah runtuh kena satu rumah orang kaya tu. Kan? Bomba jumpa bawah tangga saja 1 juta. Simpan. Nampak tak? So dia orang ni kalau tak simpan duit kat bank, adalah tu simpan kat tempat lain. Kita bolehlah syak macam tu. Kan? Berpandukan kepada aset-aset yang dimiliki tu. Siasat dia punya sumber pendapatan tu. Tak ada duit beli kereta macam mana? Beli kereta maknanya ada duit lah. Mana dapat duit? Kalau dah nama ahli politik memegang jawatan dalam kerajaan, duit dia RM1 pun kena tahu datang daripada mana. Kena ada rekod-rekod tu. Kalau rekod-rekod tu semua menunjukkan dia tak mampu, kat situ jalankan siasatan lebih serius terhadap dia. Senang je, apa yang susah sangat? Aduh, sembang merepek lah, buat sakit otak je dengar. Kan? Pengarah, steady lah sikit. Janganlah senang-senang je kan. Rakyat nak tahu ni, 90 juta tu mana cerita dia ni? Pergi mana? Duit tu ada ke tak ada? Kan? Kalau ada, kalau rakyat nak lah tindakan dia ambil. Tu Nek Abdul tu, okey lah. Dia orang politik, megang jawatan apa semua kan. Kiralah pendapatan dia. Sebulan berapa? Simpanan dia berapa? Ada sumber lain? Okey, sumber lain mana? Rekod dia, lampiran dia mana? Jangan cakap je. Kalau cakap je, aku boleh cakap aku menantu Winston Tan. Kan? Padahal menyetan je. So, orang politik tak boleh diambil mudah dalam perkiraan sumber pendapatan dia. Itu kan di bawah tanggungjawab SPRM. Kan?
Ha, aku pernah dengar satu peraturan dikuatkuasakan anggota polis yang buat kerja luar ni duit dalam poket RM50 je, tak boleh bawa lebih. Kalau sebenarnya yang pegang dia ada lebih RM50, consider langgar peraturan lah. Ha, sebab apa? Nak tahu mana kau dapat duit, kenapa kau bawa duit banyak-banyak. Ha, macam tu kan. Ni ahli politik ni takkanlah kau serba tak reti pula dah. Pelik lah. Kalau bagi aku siasat kes 90 juta ni, aku tak tengok Sarawak report tu dah. Aku panggil semua sekali suspek yang terlibat, bawa korang punya laporan pendapatan, laporan kewangan semua aku nak tengok. Lepas tu aku kira semua aset-aset yang dia miliki tu. Lepas tu aku tanya dia, macam mana kau beli ni? Duit tak ada ni. Menurun nombor ekor ke? Ha, kalau menurun nombor ekor ke lah, ha, automatik lagilah terpelanting parti PAS pergi buat benda-benda tayul tu semua. Eh? Ha, siasat, siasat, siasat. Jangan tak siasat. Menyampah dengar. Eh? Tolong eh? Ha, ingat satu je. Ini Malaysia, Malaysia boleh tau. Kapal terbang pun boleh bagi hilang dengan penumpang sekali. Ha, satu skru pun tak jumpa balik. Setakat nak siasat 90 juta, janganlah terketar-ketar. Eh? Malaysia boleh mah. Apa yang tak boleh? Semua pun boleh lah. Mak bapak je tak boleh buat, lain semua boleh. Sekian. Wassalam.